Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Revo Fly. Okay, hari ni kita ada jemputan khas. Kita panggil nama siapa? Nama Kuan. Kuan eh? Okay, nama Kuan. Okay, hari ni ada teman saya lah untuk unboxing produk yang baru sampai ni. Kita kotak kosong je. Kotak nampak kosong. Sebenarnya dia terbalik. Dia nak bagi surprise sikit. So, apa kata kita buka dulu? Ni dia ada printing dia kat sini lah. Sebenarnya inilah Honey Badger. AAC Honey Badger yang version Red Lotus. Ni Red Lotus. Ni bunga Lotus. Lotus Melayu. Lotus. Inilah dia. Dia HL015. Ni model dia lah. So inilah dia Honey Badger yang kita duduk dengar. Kita keluar tengok. Alright. Inilah dia. Honey Badger. Color ni macam color. Nak kata color sand. Dia nak kata macam army green. Army green ni? Army green. Okay. So, dia datang macam ni. So, quality pun nampak okay lah. Dia nylon semuanya. Semua nylon. Cuma ada juga lapat kecil macam ni. Nylon. So dia punya grip pun dia bagi ada label MOE. So oh baik, mantap. So dapat dengan ni lah. Dia tak ada bateri, dia ada bagi gelas, dia bagi mag, ni botol nak isi gel. Okey, dia bagi adalah sikit. Boleh lah. Tak payah pakai apa pun. Tak pakai pun tetap dulu. Tak payah pakai gel yang dia bagi ni. So macam bateri punya compartment kat sini . Dia kena buka dia. Dia style sikit. Okey, dia ada berapa step ni? 1 2 simpanlah. Sampai sini dia maksimum. Cuba tengok. Okey. Mantap ni. Tapi berat juga . Compare tu dengan mana rasa? Kalau macam ni standard berat ni pun dah macam first keluar HK. HK HK. HK. Abang pun minat HK. Ya. So nak masuk bateri, kita boleh keluarkan semualah. Boleh keluarkan semua, nak mudah. Kalau tak nak keluar pun semua boleh. Sikit lah. Tapi dia pakai terminal lah tu. Terminal ya, kita tengok terminal apa sekejap. So buka dia, tekan ni. Tak lah. Okay. Dia ada tutup untuk bateri. Dia pakai bateri ni terminal lah, XM lah. So compartment dia tak besar sangat. Dia macam ni je, besar dia. Kalau boleh kecil, lebar dia kurang daripada rod dia ni lah. So kalau macam bateri biasa, kalau macam setakat KV punya bateri tu lepas masuk lah. Boleh masuk lah pun. KV ni lah panjang kalau boleh. So lebar dia nak lebar tak apa. Lebar dia boleh 2 KV je bateri boleh masuk ni. Yes. 2 KV. Bateri KV pun dah cukup. Bateri KV cukup lah. KV pun dah cukup. So dia punya button ni lain Mac ni dia besar sikit. Memang mudah, besar sangat. Mudah untuk jari kita. Kita Asia kan pendek. So sampailah. Lu kan nak jauh sangat kan. Okey. Tu ni charger handle dia. Nylon lah. Okey. So dia ada ni Ni apa function lagi dalam dia? Adakah dia ada blowback? Macam yang ni dia ada blowback. Wow. Asal ada blowback. Dia ada blowback tapi tak ada bokeh lah. Bukan si Jun je ada blowback. Ni datang siap ada blowback lah. Siap ada blowback lah. So yang ni meter juga. Ni meter ni. So mod je rasa lah. Auto, semi, dalam ni, dalam dia gear metal tau. Gear metal dia. Dahsyat gear metal. Dia dia buat apa bro. Gear metal semua. So kalau macam apa lagi dalam dia sama part macam FV, Sijun lah, lebih kepada LGT punya V-Punch lah. So motor 480. Motor dia sama lah, standard lah 480. So apa lagi dia punya mag, kita try masuk dia punya mag.
Mac dia ni, dia punya alun ni kecil sikit. Dia masuk memang fit lah. Masuk tu fit terus. Okay, untuk Mac Mac yang dia bagi ni, kita tengok alun dia agak kecil lah. Dia punya kecil kalau compare tu LDT. LDT punya memang tebal. And ada tebal. So kita satu lagi ni Mac Gen 8 keluaran LDT juga. So dia punya kedua-duanya besar. So kalau pakai yang Mac Gen 8 punya LDT ni, dia punya alur ni agak kecil. Sama macam yang dia punya, tapi still besar juga. Kalau nak pakai Mac lain memang kena kikis sikit dia punya longkang ni. Longkang ni kena besarkan sikit, kena sanding sikit, korek sikit, bagi besarkan sikit alur dia, so boleh support kebanyakan Mac lah. Kan? So kalau tengok ni kecil kan. So kalau kecil, kalau LDT nya dah tak boleh masuk. Dia start dekat sini. Sini. Sebab kecil. Dia nak pakai Mac dia je kan. So tak apa, kita biasa, kita pandai, kita korek je. Korek je. Cari boleh yang masuk. Ada stok. Senang. Jangan cari yang tak ada stok. Nak cari macam dia punya tak boleh kan. Nak cari untuk beli apa ni, beja AC dan router je. Korek je. Sebab dia nylon. Sebab nylon kalau besi jenuh kan nak kikis ni. So kalau macam yang nylon yang metal ni ya, boleh. Yang metal ni dia memang besar longkang dia. Yang ni kecil. Tapi itulah, kita kena bagi tahu orang pun lain-lain kan. Lain-lain kilang. So kita bagi tahu tu. So kalau Mac perlu modify. So fishbone dia ini dalam 7 inci. 7 inci ya. Ya, 7 inci. 7 inci lah. Tapi sama panjang dengan dia punya silencer. Silencer lah. Tapi silencer dia nylon lah ini. Sebab kita ada unboxing dari tu yang Previous punya honey badges yang apa, yang kit punya honey badges kan. Itu metal. Yang ni metal. Selesa metal kan, tu memang berat lah. Usung rasa bicep naik tu. Jadi so far tak terlalu berat. Tak terlalu berat lah, sebab tangan pun angkat macam okey lah. So tapi yang macam ni dia ada jenis threaded. Threaded dia pun counterclockwise. So outer wearer dekat dalam ni, outer wearer dia dah siap thread, tapi nylon jugalah. Okey, so bila kita keluarkan ni, keluarlah dia punya inner wearer dia. Inner wearer dia dah alloy. So ni dia punya thread, dah ada thread dia, thread metal lah, bukan thread nylon. So depan ni boleh buka. Dia tak ada thread. Tak ada thread. Dia tak ada slot. So nak pasang dia balik, besar. Masuk je balik. So kalau nak pasang hop up memang kena. Okey, hop up. Pasang hop up, cerita pasal hop up, kita tengok dia punya size hop up, hop up yang nak pakai tu. Contoh kalau nak pakai hop up yang jenis macam apa tu, Whiteless ke, hop up LET ataupun hop up Sweetheart yang besar, kena ada modification sikit lah dekat dia punya, dia punya ni, di depan dia punya ni. Dia ada, sebab dia dah ada lubang untuk ngam-ngam inner barrel. Ngam-ngam inner barrel. Inner barrel. So maksud dia tu inner barrel tak ada goyang. Ngam-ngam je. Tapi ni tak ada opak lah. Ngam-ngam je. So kalau nak masuk opak kena besarkan lubang dia lah. Besarkan lubang dia. Sebab dia potong inner barrel sikit lah. Sebab dia nylon ya. Nylon ya. Macam nylon tak? Nylon kan? Punya ketat dia. Memang lari dalam game tak jatuh punya combo. So dia besarkan. Kita kalau nak ni mungkin kena potong sikit lah. Depan masuk opak. Potong sikit masuk opak. Then opak tu duduk dalam lubang tu lah. So dia tak adalah goyang. So okay, nak masuk dia pun susah juga. Pas tok dia nak kena kolak dua tangan juga baru boleh masuk. Okay, nampak tak? Nampak solid. Okay. Buatan yang solid. Red Lotus lah. Buatan Mu, solid. Nak tutup dia ni susah sikit lah. Dia susah sikit. Nak kena tolak pin dia baru masuk. Tu je lah. Kita tengok. Yang lain so far okay. Dia punya surface
Boleh lah. Eh? Nylon, nylon. Kualiti tak. Nylon. Kualiti nylon yang kata grade yang baik lah. Bukan grade ayam. So dia dia tulis kat sini ASC model MPW, sebenarnya PDW tapi dia tulis MPW. Okay, blackout ASC blackout 300 kali macam mana cerita ni. Nombor siri dia ni, siri dia. So company dia ada tulis lah Advanced Armament Corporation ASC. So memang ada so cantik lah dia punya engrave dia ni. Cuma okay lah. So kalau pakai ni mungkin kena upgrade sikit lah sebab dia datang dia. Kalau dia upgrade pun rasa upgrade bukan upgrade gearbox lah. Tak, kalau gearbox kan dalam dalam metal lagi. Dalam metal lah, saya nak mungkin nak tukar ori. Yes, nak tukar spring. Sebab gearbox dia nak nylon. So pakai nylon pun untuk starting okey lah. Tak ada masalah. Okay. So kita pergi tengok close up. Lepas tu kita test FPS dia. Alright, stay tuned. Tinggi RPS tinggi ni okay lah, not bad lah first
keluar otak macam tu. Yang lain pula pada korang nak buat macam mana. Okay, situ jangan lupa subscribe eh kalau yang baru datang ni. Boleh tengok subscribe free eh. Subscribe kita ada sokongan anda kepada kami lah. Jangan lupa PM untuk order. PM untuk order kita akan bagi link kat bawah description untuk order ikut website, WhatsApp boleh lah, ikut suka mana-mana. So, itu saja. Thanks. Okay, see you. Bye. Assalamualaikum.